Ya, halo teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kali ini saya akan tunjukkan hasil sambung pucuk ya. Yang saya lakukan antara jambu cincalo saya sambung dengan jambu madu deli ya. Dan alhamdulillah ini sudah berbunga ya. Ya, kurang lebih usianya sekitar 3 bulanan ya, sejak saya lakukan sambung pucuk. Kelihatan ya. Ini jambu madu deli. Nah, ini sambungannya masih terlihat jelas sekali ya. Sudah belajar berbunga. Yang jambu cincalo juga sedang berbunga ya ini. Jadi berbunga bareng, berbarengan. Untuk proses sambung pucuk kemarin tidak sempat saya dokumentasikan ya, karena masih belajar, masih pemula, baru coba-coba. Dan ini ada yang berhasil ya. Insya Allah besok akan saya videokan sambung pucuk. Nah, ini mungkin besok akan saya lakukan sambung lagi ya dengan jenis jambu yang lain sehingga menghasilkan jambu air kombinasi satu pohon jadi menjadi beberapa varian. Oke teman-teman, semoga jadi ya ini ya. Semoga tidak rontok. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga menginspirasi. Akan saya update kembali besok. Kelanjutan dari bunganya ini apakah jadi atau malah rontok. Semoga menginspirasi dan tetap semangat tanam menanam. Terima kasih.